Halo teman-teman, kembali lagi bersama Om Dude. Apa kabar kalian semua di hari yang indah ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita kembali akan ngeprank bapak penjual jus. Oke, langsung saja. Kita akan ngeprank dia, kita akan bawa dia ke atas mercusuar yang ada di luar kota. Dan kita akan buang dia dari situ. Pak. Hey, Dude, selamat pagi, bro. Selamat pagi, Pak. Ini, Pak, aku bawakan uang untuk Bapak. Ada apa ini tuh? Ben lo bawa uang. Ini, Pak, Bapak suka uang, kan? Ini, aku kasih uang banyak. Ini. Hey. Wah, terima kasih banyak, Dude. Ya, sama-sama, Pak. Aku kan baik. Ya. Oh, iya. Hah? Kenapa, Dude? Kamu mau apa? Enggak, Pak. Aku lihat ada lalat. Ada nyamuk di belakang kamu, mana? Oke. Hey, mau bawa ke mana aku, Dude? Kita jalan-jalan dulu, Pak, hari ini. Karena hari ini adalah ulang tahun Bapak. Woi, ulang tahunku udah lewat. Waduh, kamu ngeprank aku lagi ya? Tidak, Pak, aku hanya mau bawa Bapak jalan-jalan ke suatu pulau yang ada di kota ini. Aduh, aku tidak percaya, perasaanku tidak enak, Dude. Kalau tidak enak, pakai susu kental manis cap enak. Oke. Kita bawa Pak penjual jus. Hey, Dude, jangan macam-macam ya. Aku bisa laporkan kamu ke polisi. Lapor aja, Pak. Aku tidak takut. Ya astaga, orang ini memang. Meresahkan kamu tinggal di kota Dudes. Lebih baik kamu pergi dari kota Dudes. Dasar orang aneh. Eits, jangan salah, Pak. Kalau tidak ada aku, kota Dudes tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Pasti kota Dudesnya sangat jelek seperti zaman dahulu. Kalau aku tidak hadir di kota ini. Oke. Iya. Cuhu, asli, la la la, ning nang ning nu, jangan buat aku terhipnotis, Dude. Aku bisa menghipnotis kamu, Pak. Nang ning nu. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di suatu pulau yang ada di kota Dudes, di mana di situ ada mercusuar. Kita akan buang Pak penjual jus dari atas mercusuar. Apa? Dari atas mercusuar? Kamu sudah gila, Dude. Diamlah, Pak. Aku benci suara kamu yang sangat ngoceh-ngoceh itu. Aduh, Dude, lepaskan aku. Mama, tolong, Mama, Papa penjual jus mau dibuang dari atas mercusuar, Mama, tolong. Gua buang dari kota Oasis mercusuar. Apa kita bisa naik, guys? Semoga saja tidak bisa naik kamu. Dasar kurang ngajar kamu, Dude. Jangan menangis lah, Pak. Oke, jangan menangis. Santuy aja, santuy. Bapak akan naik atas mercusuar. Kok nggak bisa, cuy? Dari mana? Aduh, Pak penjual jusnya langsung mati, guys. Salah. Ya ampun, mana dia, Pak? Ya ampun. Ya, Pak penjual jusnya hilang. Dia, aduh, aku dan Pak penjual jus jatuh, guys. Aduh, padahal sebenarnya kita harus naik ke atas. Ya ampun, gagal deh kita membuang Pak penjual jus dari atas sini. Ya. Kalau kalian mau naik ke atas sini, kalian lihat sini, guys, pakai moon graffiti. Nah, lalu kalian lompat ke atas. Nah, lewat jendela-jendela ini. Nah, kalian lompat lagi, naik ke atas. Ini salah.
Naik kan, bisa kan? Turun naik lagi. Nah, sampai dia di atas mercusuar. Nah, lihat kan? Nah, kelihatan kan kota? Kalian bisa lihat dari sini. Nah, Om Dude di atas mercusuar. Waduh, tapi sayang, Pak penjual jusnya gagal kita buang dari atas. Dia sudah manggul duluan di bawah, guys. Oke, cara untuk turun supaya tidak jatuh patah kaki. Kalian turun aja gini. Ya. Aman kan? Oke, bro.